online game, lalu juga belajar bikin game itu juga. Tapi kamu suka gak mainin game kamu sendiri? Suka juga ya? Oke, selamat bertugas ya. Namanya siapa? Felix, Felix. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, kamu apa cara bikin game, saya gimana, langsung ajak aja di dalam ya. Ada tutorialnya kan ya? Teman-teman ada yang mau ikut langsung belajar bikin game? Sederhana ya, simple. Bisa langsung belajar di dalam cara bikin game. Oke, teman-teman di sini ada yang mau coba lihat gimana cara bikin gamesnya? Jangan malu-malu, cuma 5 sampai 10 menit aja. Mau lihat? Jangan malu-malu gitu dong. Mari sini, namanya siapa? Lucky Ramadan. Lucky Ramadan. Di sini kita bisa belajar bikin game. Mau masuk? Supaya rapat besok. Oke, silakan. Silakan masuk ke dalam room dan lihat-lihat sendiri belajar. Lucky namanya. Tadi udah ada yang dapat sendal di Indonesia Gosipi. Terus juga sekarang ada yang lagi belajar bikin game langsung dari orang-orang yang udah bisa dan langsung bikin game sendiri. Belum mulai kuliah tapi udah mulai tahu gimana caranya. Gimana nih? Teman-teman di sini ada lagi? Wah, ada juga yang lagi asik PR ya di dalamnya. Lagi ada yang asik ya di dalamnya. Kamu masuk ke dalam juga ya. Halo, namanya siapa? Riko. Riko, Riko lagi asik apa sih tadi? Main PlayStation. Oke, main PlayStation. Virtual reality. Kamu mau di Sofinus? Iya. Oke, jurusan apa? Jurusan application technology. Ya, application technology. Virtual reality kan kalau teknologi baru ya, apalagi di Indonesia. Kok boleh cerita gak sih pengalaman kuliah kamu di Sofinus University? Masih satu. Apa itu yang udah kamu pelajari di Indonesia University? Masih kalau semester 1 masih dasarnya ya, masih pelajaran algoritma kayak salsasi sama matematika diskrit kayak gitu. Oke, jadi di semester 1 kamu diajari dari awal gimana cara-cara dasar-dasar pembuatan game itu sendiri ya. Tapi pasti awalnya kamu suka main game juga ya? Tentu. Jadi berawal tadi suka main game, lalu kamu kuliah di game application and technology, dan di semester 1 belajar lagi apa? Matematika, algoritma, itu kepake untuk bikin game ya? Pakai kan. Oke, tapi kalau kita boleh cerita ini, untuk virtual reality sendiri, ini kan teknologi baru, apakah sudah diterapkan di Indonesia University? Kalau itu saya kurang tahu, tapi pasti pakai. Selamat, lanjut bermain ya. Ini matanya udah potong-potong tadi, udah gak boleh kalau kita lanjut aja, lanjut. Oke. Nah, di sini udah ada nih, tawa-tawa aja ya kan. Lalu kalau disamperin seperti biasa ya kan, malah di rumah. Lalu ini bukanya. Kalau ada teman dari jurusan apa nih? Untuk apa? Dan aplikasi dan teknologi di Indonesia juga pasti ya. Semester berapa? Kita gak buka yang buka senior dulu ya. Satu juga? Semuanya semester 1? Oke, dari SMA mana nih dulunya? Kamu di luar 2? Ursula? Provinsia. Dari Semarang? Oh, dari Semarang, kuliah di Indonesia University. Oke, boleh ceritain dari, berarti kan kamu jauh dari rumah ya? Jauh dari rumah. Boleh berdiri juga. Jeswati, paham gak doi? Kak, kok tadi kamu kuliah jauh dari rumah ya? Jadi dari Semarang. Kamu gimana pengalamannya selama kuliah di Indonesia University? Awalnya square.
di Venus Square kamu bisa main pingpong gitu ya. Bisa main pingpong kan ada apa lagi di Venus Square? Ada bangunan, ada gym, ada gym, itu yang gym-gym di sana ada selama kamu kuliah di Venus Square, kamu kuliah juga di Venus University, jurusan dia application and technology ya. Nah, apa aja yang kamu dapetin, yang kamu kira bakal nih gue dapetin di kampus lain? Kira-kira aja, masih belum tahu ya, masih bingung ya. SMA berapa sih?